Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjuk cara untuk menambah akaun di dalam Google Chrome. Okey. Sebab ramai yang bertanyakan macam mana nak nak tambah akaun dalam Google Chrome, sebab murid-murid ramai yang tak boleh masuk Google Classroom. Sebab akaun asal dia menggunakan akaun personal di dalam komputer. Jadi bila dia klik je akaun tu default kepada akaun personal. Jadi tak boleh masuk Google Classroom, yang mana guru membina Google Classroom menggunakan akaun D5. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk cara je. Kita nak setkan awal-awal lagi dekat Google Chrome kita tu akaun-akaun yang digunakan oleh contoh anak-anak kita di rumah. Okey, contoh kita ada 3 anak, kita tambah, kita setkan 3 akaun. Okey, untuk akaun D5 beliau. Okey. Mula-mula buka Google Chrome. Okey. Dekat sini ini akaun personal saya. Okey. Yang ada muka ni, ada gambar, ataupun kalau tak ada gambar ni dia ada ikon kepala. Okey. Dekat sini kalau kita klik kat sini, okey, dia ada, okey, contoh kat sini saya dah ada satu lagi akaun. Okey, akaun e-didik kat sini. Okey, saya nak tambah satu lagi akaun, yang mana akaun saya nak guna akaun D5. Okey, yang MOE tu. Okey. Saya klik, okey. Mula-mula klik dekat gambar ni. Okey. Turun ke bawah ada add kat sini. Okey, kita add kat sini. Okey, dia pergi kat sini paparan ni, di mana kita tulis nama kat sini, contoh D5. D5. Okey. Yang kat sini dia ada tick. Okey, kalau create a desktop shortcut for this user, bermakna kita nak ada shortcut dekat desktop. Mana kita nak ada desktop. Kita ada satu lagi shortcut, tambah shortcut dekat desktop ni, kita tick yang ni. Kalau kita tak nak, kita buang saja. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak saya nak adakan shortcut dekat desktop. Okey, saya tick yang ni, kemudian add. Okey. Sekarang ni dia masuk kepada paparan ni, kita get start. Okey, yang ni next. Okey, pilih background. Okey, saya nak pilih background ni. Yang ni yang default putih macam ni ya. Dan ambil background ni. Okey. Click next. Okey, dekat sini kalau kita nak set default, kita set default. Okey. Kalau kita tak nak set default, kita skip saja. Okey, kat sini kita continue. Okey, dekat continue sampai sini kita sign in account D5 kita. Okey, contoh saya sebagai guru G- moe-dl.edu.my. Okey, next. Sini kita masuk password. Okey, next. Okey, kat sini kita create a new profile. Okey, klik new profile. Okey, dia masuk kat sini. Okey, saya dah ada gambar saya. Okey. Sekarang ni kita jangan buat lagi yes I am in ni. I am in. Kita setting dulu. Okey, kita pergi kat setting. Dekat sini kita manage what you sing. Okey, manage what you sing. Okey, kita ambil customer sing. Customize sing. Okey, sini saya tak nak history, buang history. Password. Okey, dan address phone number pun saya tak nak. Okey, kemudian kita back dan confirm. Okey. Sekarang ni dia sync terus kepada akaun kita ni. Okey, sekarang ni sudah siap. Okey, kita tengok ah. Kita tengok dekat sini. Okey, kita dah ada akaun kita dan akaun personal saya, akaun e-didik. Sekarang ada 3. Okey, contoh saya nak tukar kepada
account personal. Saya klik account personal. Okey, kita klik kat gambar ni. Okey, kemudian kita klik account personal, dia akan tukar pada account personal. Okey. Dia buka window baru ah, window baru. Okey. Yang tadi, yang ni. Okey. Bila kita tukar pada account personal tadi, dia buka window baru. Okey. Contoh kita tutup dulu yang ni yang tadi. Okey, sekarang ni account dia ialah account personal saya. Okey. Bila kita nak tukar kepada account MOE, ha kat sini account MOE, klik tu sini. Okey. Kat sini kita nak masuk kepada Google Classroom. Okey. Okey. Jadi sebelum tu, kalau kita nak tambah ada 3 anak atau 4 ke, 5 ke, kita klik sini, kita add saja. Buat step by step yang saya buat tadi. Okey. Ada, dia akan papar semua kat sini. Dia akan ada papar sini semua yang kita dah buat dan kita dah set password dia semua. Hanya klik sahaja, terus tukar kepada dia, switch kepada account yang baru, account yang kita nak. Okey. Okey ni, dekat account dan 5 ni kita pun buka lah. Kalau nak cari sini boleh, classroom eh. classroom.google.com.my. Okey, .com.my.com. Okey. Okey, sekarang ni dia terus masuk ke dalam kelas terus. Okey. Okey, kat sini saya ada banyak kelas. Okey. Kalau murid, okey, kalau murid dia masuk sini, dia boleh join kelas sini. Okey. Dia klik sini. Dia klik join sini. Join kelas di mana? Dia masukkan kelas code yang guru bagi. Okey, masuk kat sini, terus join kelas yang cikgu dah sediakan. Okey. Kelas code dia biasanya kalau yang ni, contoh yang ni, kelas code dia sini. Guru akan bagi kelas code ni. Dia bagi pada murid, murid ambil kelas kod ni, isi tempat tadi. Okey. Isi di mana? Dekat sini. Okey, dekat sini. Join kelas, isi kelas kod. Okey. 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 Ataupun kita nak cari Google Classroom ni, ada lagi tempat lain pun masih ada lagi, bukan setakat classroom.google saja. Okey, contoh kat sini. Kalau yang ni kita boleh cari sini. Ada. Okey. Dekat wafer ni ada classroom kat sini. Kita boleh klik kat sini. Okey, ataupun type classroom.google. Ataupun satu lagi, kalau kita masuk kepada portal 5, portal.moe.edu.my. Okey. Kat sini pun boleh kita log masuk. Okey, saya guna akaun MOE saya, akaun ada 5. Okey, saya sebagai guru, saya klik guru, kalau murid klik murid. Dekat sini classroom duduk di bawah activity. Okey, sini ada classroom. Okey, kita klik classroom. Kita klik untuk mula dan terus masuk ke dalam kelas. Okey, ada banyak cara kita nak masuk kelas. Okey. Okey, macam tu . Ini cara dia untuk menukar account di dalam Google Chrome. Okey, kita boleh tambah kat sini. Okey, lepas tu masuk ke dalam kelas, boleh join terus. Kalau guru membuka kelas dengan menggunakan account MOE, okey, murid menggunakan account personal, memang tak boleh masuk kelas tu. Okey, dia mesti sama-sama dalam satu organisasi. Okey. Itu saja untuk cara-cara untuk tambah akaun di dalam Google Chrome.